Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Lisus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang bocor pemirsa, ada beberapa foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga dari sang calon bocor ke media. Salah satunya ada dari Dereza. Wah, keluarga bahagia ini terlihat jelas di sana. Ayu Ting Ting bersama dengan dari kedua kakak dari sang calon. Semuanya sangat semeringah dengan warna baju yang senada dan juga memakai kerudung yang senada. Di foto selanjutnya di situ terlihat juga ada Ayu Ting Ting bersama dengan salah satu keluarga dari sang calon, dan terlihat di sana ada bujang yang sangat tampan nih pemirsa, dan masih dengan keluarga Ayu Ting Ting. Dan terlihat di sana ada pesta pernikahan dari seorang TNI. Apakah Ayu Ting Ting juga akan meriah seperti itu atau bahkan lebih nih pemirsa? Dan yang menjadi sorotan para netizen di sini, banyak sekali yang mengatakan bahwa pertunangan Ayu Ting Ting bak pernikahan atau ijab kabul karena terdapat bunga-bunga yang sangat banyak. Oh, dan wah, juga Ayu uang. Ting Ting bersama dan dengan keluarga ada bocoran lagi pemirsa dari Patroli Ayu Ting 92. Masya Allah, bahagia selalu teh, lancar-lancar sampai tiba hari nanti, amin ya robbal alamin. Banyak persepsi yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting sudah ijab kabul nih pemirsa, karena terlihat di sini kemesraan dari semuanya dan terlihat raut wajah yang sangat bahagia dari Ayu mempelai laki-laki dan juga seluruh keluarga. Mereka semua bahagia. Ini sebuah pertunangan ataukah ijab kabul? Menjadi tanda tanya para netizen pastinya semua fans Ayu. Dari Apri, kak dapat aja lagi fotonya, siap-siap nanti pagi-pagi buta fans garis-garis Ayu langsung rame lagi upload foto ini serentak. Lamaran aja mewah kayak gini, apalagi nanti nikahannya. Sabar ya, spill dikit-dikit dulu, kata haters tandingan. Dari Derayu nih, wah-wah Ayu Ting Ting sama Derezala. Ini kayaknya bukan lamaran deh, lebih ke selesai akad ya enggak sih? Maaf, kenapa yang cewek barisan nomor 2 mirip Kak Ayu? Dari haters standingan, good morning everybody. Inilah foto-foto Ayu Ting Ting yang lagi trending pagi ini pemirsa. Itu cewek yang urutan nomor 3 dari kiri kok mirip banget juga sama Ayu Ting Ting, apalagi sambil nyengir gitu. Min, aku padamu sangat terus upnya, aku selalu pantengin harus HP terus katanya ya. Tidur pun tanyanya takut ketinggalan informasi. Apalagi pagi ini kita semua mendapatkan foto yang sangat luar biasa, di mana foto pertunangan Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga keluar semuanya. Dan ternyata kebersamaan ini sudah terjalin saat Ayu Ting Ting pergi liburan ke Banyuwangi. Min, katanya nggak boleh upload foto emasnya nih. Dan ada salah satu yang mengatakan bahwa tidak boleh mengupload foto Mas Dana karena sang keluarga ada salah satu yang kurang setuju karena terlalu digo public nih. Dan ternyata di sini kedua yang kemarin di Banyuwangi sempat heboh dan sempat dihapus berfoto bersama oleh salah satu fans dan memang disuruh dihapus wah, oleh Mimin. Tapi Mimin keburu ngambil nih, jadinya nggak apa-apa deh ya, dibagiin sama sahabat semua. Calon menantu, kata Aila Nazwa, di sini terlihat nih ya, Mom Ayu Ting sedang berfoto bersama dengan sang calon menantu pemirsa. Wah wah wah, ternyata kebersamaan mereka sudah terjalin sangat lama nih. Sehat buat Mom Ayu Ting, semoga semuanya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya di sini ada yang tampil cantik sama dengan bundanya, dari Ayu Ting Ting, new her look anak bunda.
Rambut baru dari Ikis nih dikomentari ya sama Nayunda. Masya Allah cantiknya Ikis, kayak orang Korea banget. Dan di sini masih banyak lagi di komentar-komentar dari para sahabat yang sangat bahagia melihat kelucuan rambut dari Bilqis Sumairah Razak yang dipasangkan dengan sang bunda. Dua-duanya sedang bahagia karena dua-duanya akan mendapatkan papa sambung dan juga sang suami baru. Dan di sini juga ada ungkapan bahagia dari Mom Aiting pemirsa, di mana Mom Aiting juga selain mendapatkan menantu baru, Mom Aiting juga mendapatkan cucu baru dari Nanda dan juga Syifa tentunya. Bagi sahabat semua nih ya, ada beberapa foto yang nanti insya Allah akan di-spill nih sama Mimin dan juga para fans Ayu yang lainnya, karena sedikit demi sedikit semuanya terbuka. Dan memang Ayu Ting Ting di sebuah acara, baik di Brownies maupun di acara yang lainnya, sudah tidak ragu lagi nih mengatakan bahwa dia sekarang sudah mempunyai pacar dan tidak jomblo lagi. Apalagi di acara Brownies kemarin, Ayu Ting Ting ditanya langsung nih oleh kakak tertuanya, yaitu Ruben Onsu, di mana di sana terdapat bunga-bunga yang sangat banyak. Dan di sana juga Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ia sudah mempunyai pacar baru. Sehat deh untuk Ayu, semoga langgeng dan semoga pesta pernikahannya segera diselenggarakan dengan sangat mewah ya pemirsa. Semoga semua keluarga bahagia dan pastinya Ayu Ting Ting mendapatkan sesuatu yang sangat ia harapkan, dan semoga semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin langsung juga nih dari story Ayu yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, ini saja mungkin yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Music